besar, beliau juga adalah seorang konsultan di Kementerian Perdagangan dan Industri. Beliau bergabung dengan sejumlah perusahaan yang ada di pusat juga yang ada di daerah. Begitu. Tentu ini adalah yang harus menjadi pembelajaran bagi kita sekalian. Sebenarnya kalau dilihat dari sisi riwayat belajar, toh nggak jauh dengan kita, sama-sama aja begitu. Beliau dulu di madrasah Ibtidaiyah, asalnya dia Cipanas. Karena beliau di sini asalnya. Ternyata ada ya, orang masa India itu bisa pintar, bisa maju, ganteng lagi. Di MTS selanjutnya beliau jenjang berikutnya di MTS Asaidiyah juga. SMA-nya SMA 1 di Cipanas. Tapi perguruan tingginya masuk ke IPB mengambil doktor hewan. Lalu S1 S2 hukumnya di Cianjur di Universitas Surya Kencana. Itu banyak pengalaman organisasi, terutama bagaimana beliau mengelola bisnisnya begitu ya. Ada yang terkait dengan dunia digital, etani ya, apa ya. Kemudian ada lagi yang terkait dengan banyak lah, saya juga jadi lupa apa yang dipikir jenis bisnisnya. Ada orang Cikalong di sini? Ada. Iya. Anda, saya tanya sama Anda, ada kandang ayam di sana? Ada. Beliau ya. Semuanya, KL. Iya, jadi nanti itu salah satunya ya, itu salah satunya. Jadi nanti kalau Anda butuh telur datang aja. Dan alhamdulillahnya di tengah kesolehan dan kekayaannya para hari ini dengan sejumlah kesuksesan bisnisnya dan digadang-gadang hari ini alhamdulillah beliau. Insya Allah kita doakan bersama dalam beberapa waktu yang dekat ini mudah-mudahan jadi beliau ini insya Allah akan mendampingi Bupati Cianjur menjadi wakil bupati. Saya tidak akan terlalu banyak prolog, mendingan beliau langsung berbicara. Kita dengarkan bersama ya. Ya. Beliau adalah Dr. Hewan Cece. Mengapa? Nanti pada saat di yaumil akhir, di yaumil hisab, orang kaya itu akan paling berat. Tapi kan yang kaya seperti apa dulu? Justru seorang muslim itu harus kaya raya. Kan dicontohkan Rasulullah dan sahabatnya juga kaya-kaya semuanya. Ya, bahkan istrinya Rasul juga kaya raya. Jadi salah kalau misalkan umat muslim itu identik dengan kemiskinan. Itu yang ingin saya bersihkan. Jadi kalau ini saya sengaja, karena saya yakin kalau kita bicara tentang sunnah, bicara tentang fikih, bicara tentang Al-Quran, pasti santri yang ada di sini jauh lebih paham dibanding dengan saya. Dan itu sudah diwakilkan oleh dosen-dosen tentunya di sini. Saya insya Allah di sini akan membawakan sesuatu yang coba banyak dikaji oleh orang Nasrani, orang Yahudi, orang-orang yang ahli di bidang itu. Sebenarnya pada hakikatnya itu diambil dari sunnah dan Al-Quran juga sesungguhnya gitu. Nah ini mungkin yang kita akan sharing. Jadi sukses itu harus direncanakan. Walaupun kita sebagai umat muslim yang percaya dengan rukun imannya ya, yang mengatakan mengenai qada dan qadar, bahwa takdir seseorang itu sudah dituliskan gitu ya, tetapi tetap bahwa saya berpendapat bahwa yang namanya nasib seseorang itu tetap itu tergantung kepada orangnya sendiri. Kan gitu ya, tentu kan ada di dalam ayat juga mengatakan ya, bahwa nasib satu kaum tidak akan berubah kan, kalau kaum tersebut tidak berubahnya. Jadi sukses itu harus direncanakan. Walaupun nanti sekelumit bagaimana kisah hidup saya, zaman dulu sampai dengan sekarang, walaupun sedikit agak beda dengan ini, tapi kalau saya runut, ternyata memang Allah itu tidak akan memberikan rezeki kepada saya kalau saya tidak berusaha atau tidak saya tidak melakukan sesuatu yang secara
Islam mungkin bisa dikatakan istiqomah. Nah itu nanti kita akan gali ya dengan melalui talk show-nya. Kalau ini kita coba berteorinya saja. Jadi sukses itu harus direncanakan. Jadi success is not a destination. Jadi kesuksesan itu bukan tempat tujuan. Jadi sanes kurang teh ngajujuk ke hiji tempat dirinya tempat sukses sanes. Ya, jadi bukan di situ. Success is a long journey. Jadi sukses itu tuh menjadi satu perjalanan hidup sampai akhir hayat. Perjalanan atau pencapaian yang jauh sekali. Ya, itu yang ada di bayangan kita. Jadi kalau misalkan kan kita manusia punya hawa nafsu ya, sudah diberikan oleh Allah itu kelebihan yang amat luar biasa itu hawa nafsu. Jadi ketika bicara hawa nafsu pasti kurang jeung kurang we gitu. Terbareto cita-cita hayang boga mobil Honda we cenah cukup. Geus kabeli Honda naik hayang boga Mercy. Semoga Mercy naik hayang boga helikopter. Beres helikopter naik di hayang boga jet pribadi. Nah, itu memang hawa nafsu sebagai anugerah dari Gusti Allah yang mesti kita manfaatkan supaya jadi berkah. Nah, selanjutnya, jadi untuk menuju kesuksesan tidak ada jalan yang pintas. Jadi banyak orang berpikir bahwa sukses itu kadang-kadang laki aja gitu atau keberuntungan. Sebenarnya tidak ada. Di dalam Islam juga tidak mengenal yang namanya keberuntungan. Tidak ada sebenarnya. Jadi apa yang kita kerjakan, apa yang kita ikhtiarkan, itulah yang kita dapatkan. Jadi jangan diam saja di satu tempat. Ya, tidak cukup berdoa saja juga. Ya, tetap harus berikhtiar. Jadi berikhtiar baru kita berdoa. Nah, jadi itu kesuksesan itu untuk menuju kepada kemuliaan. Jangan dilihat kemuliaan dunia saja, tapi kemuliaan akhirat yang akan kita kejar. Kita kaya untuk apa? Kan intinya gitu, untuk mengejar kemuliaan di akhirat, bukan kemuliaan di dunia. Karena pengalaman saya, semakin usia bertambah, semakin kaya, justru semakin hidup itu, kalau notabene tanda penting itu semakin susah. Karena kita semakin mampu membayar seorang dokter yang tentu lebih paham tentang kesehatan, sehingga makan itu semakin diatur. Ya, jadi di luar negeri itu ada satu analisa bahwa biasanya orang semakin kaya badannya itu semakin kurus, jadi bukan semakin gemuk. Jadi kalau gemuk itu katanya masih miskin, katanya gitu. Orang semakin pintar juga semakin kurus. Kenapa? Karena jadi tadi. Jadi karena dia sudah mempunyai harta kekayaan, dia membeli dokter, dia memberikan asupan bahwa gemuk itu tidak baik, bahwa makanan itu yang enak, yang baik itu yang seperti ini. Sehingga justru semakin teratur hidup itu sebenarnya sesungguhnya. Jadi kemuliaan yang kita cari jangan kemuliaan di duniawi, tapi kemuliaan di akhirat, insya Allah. Nah, ini yang ingin mungkin rekan-rekan santri di sini sudah paham mengenai pendapat dari Kiyosaki bahwa pendapatan atau kekayaan manusia itu, sumber kekayaan itu terdiri dari dua kuadran, kiri dan kanan. Ya, di sini adalah employee itu tenaga kerja, pegawai. Sumber pendapatannya itu adalah di sebagai pegawai. Kemudian yang kedua self-employee, yaitu pekerjaan yang dimana dia tidak tergantung pada orang, tapi dia tergantung kepada dirinya sendiri. Itu adalah self-employee. Kalau dia kerja dia dapat duit, kalau dia nggak kerja dia nggak dapat duit. Self-employee kira-kira di mana? Coba kita interaksi lah. Kira-kira karir apa yang menyebutkan itu adalah self-employee? Supir angkot, oke? Pabrik employee, karena dia digaji tiap bulan, ya. Tukang ojek, terus tukang somai, ya. Tukang bangunan, ya. Itu adalah self employee. Jadi itu ada di strata sebelah kiri. Stratanya kalau berdasarkan Kiyosaki tidak ada yang lebih baik di sini. Cuman itu adalah sumber pendapatan. Kemudian yang di kanan itu adalah business owner. Business owner itu dia mempekerjakan orang, tapi dia masih aktif sebagai owner, sebagai leader. Itu adalah business owner. Yang keempat adalah investor. Jadi dia diam, dia sibuk berdakwah, dia sibuk mengajar, dia sibuk ini, biarkan uang yang bekerja untuk dia. Ya, dia sudah tidak memikirkan lagi, dia tidak perlu ngantor lagi, dia perlu ini. Itu adalah namanya investor.
Nah, kalau kita lihat dari empat ini adalah memang yang tadi pengamalan daripada rukun iman yang keenam, qada dan qadar. Jadi memang manusia itu sudah dipilih-pilih sama Gusti Allah. Kebayang kalau semuanya jadi investor, terus siapa yang kerja? Kebayang kalau semua manusia menjadi business owner, siapa yang menjadi pegawai? Jadi keempat ini, keempat status atau karir manusia di dunia ini saling berkaitan dan tidak ada yang perlu sombong dalam satu. Tidak ada yang lebih baik dari keempat ini. Karena satu sama lain, ini menjadi satu kesatuan. Tidak mungkin ada investor tanpa ada business owner. Tidak mungkin ada business owner tanpa ada employee dan self-employee. Jadi tidak ada alasan seseorang dengan karir tertentu dia merasa lebih daripada yang lain. Ya, jadi tidak ada alasan untuk itu. Okay, next. Nah, jadi success doesn't just come and find you. You have to go out and get it. Jadi sukses itu tidak datang kepada Anda, tidak mungkin. Even Anda mengatakan bahwa kalau sukses itu dihitung daripada sisi materi misalnya, ya. Kalau bisa dianggap bahwa sisi materi, saya mada wanita misalkan nunggu suami kaya raya gitu ya. Kalau misalkan sukses itu dihitung daripada materi. Kira-kira kalau dia tidak berikhtiar untuk mencapai kesuksesan mendapatkan suami yang kaya raya, mungkin enggak tiba-tiba suaminya datang gitu tanpa dikenal? Enggak mungkin. Pasti ada usaha. Even ta'aruf. Ta'aruf itu kan salah satu usaha. Biasanya pamannya yang menawarkan atau bapaknya yang menawarkan mencarikan jodohnya, mencarikan suami yang kaya raya. Dia pasti tetap ada satu perjalanan. Ada satu usaha, ada satu ikhtiar. Dia menawarkannya, saya punya ponakan atau saya punya putri yang cantik. Maukah Anda menjadi suami daripada ponakan saya? Itu adalah satu usaha. Terpukul-pukul ujung-ujung datang, tuh mungkin. Jadi sukses itu cari. Ya, cari di luar. Jadi jangan, saya mah cukuplah berdoa we, abdi mah di masjid. Mah biasa. Tetap harus berikhtiar. Nah ini ya harus teman-teman di sini sebagai kaum muda calon sarjana harus melihat itu sebagai satu peluang. Oke? Next. Nah, katanya sukses itu biasanya selalu orang tuh identik dengan uang. Uang dalam bahasa Inggris itu money. Tapi kalau uangnya yang benar-benar ada di hadapan mata itu adalah cash. Nah, makanya sukses itu diibaratkan dirunutkan oleh para penulis itu sebagai cash juga. Knowledge, skill, attitude, and habit. Jadi kunci kesuksesan itu ada empat. Sama kayak tadi, kiri dan kanan. Knowledge dan skill. Coba ada di sini santri yang bisa menjelaskan perbedaan antara knowledge dan skill? Ayo. Ayo. Ya? Kalau knowledge itu pengetahuan. Ya. Skill itu keterampilan. Oke, siap. Hatur nuhun. Jadi betul. Knowledge itu adalah ilmu pengetahuan sesuai dengan harfiahnya atau terjemahannya. Jadi knowledge dan skill itu orang itu perlu berkorban. Ya kayak teman-teman di sini sebagai santri sekarang ini dalam rangka mencari ilmu, tolabul ilmu. Berarti artinya untuk mencari knowledge butuh membuang waktu, butuh membuang uang, ya kan? Per semester berapa? Sekarang di sini berapa? Waktu yang dikeluarkan juga berapa lama di sini. Itu adalah knowledge. Skill juga sama. Ikut kursus dan sebagainya sehingga mempunyai keterampilan dan keahlian. Itu butuh uang. Oke, Pak, saya orang miskin. Kira-kira saya bisa sukses enggak? Ada di sebelah kanan. Perbaiki attitude-mu dan perbaiki habit-mu. Siapa yang bisa membedakan antara attitude dan habit? Kalau habits itu kebiasaan. Contohnya apa yang bisa membedakan? Attitude seperti apa? Habit seperti apa? Contohnya. Ayo, deh. Contoh, yang simpel aja. Attitude, contohnya apa attitude?
Aa. Contoh satu aja. Misalnya sosialnya baik pada orang lain. Oke, kalau habit? Kebiasaan. Dia yang dia suka. Oke. Oke, mendekati. Ya. Jadi attitude itu betul, budi pekerti, sopan santun, tata krama. Dan ini pun berbeda, ingat ya, ada adat ketimuran sama adat barat. Ini pun tetap bicaranya, mungkin kalau di barat attitude-nya bisa diterima, tapi di timur tidak bisa diterima. Ini kita harus bisa menyesuaikan. Karena seseorang bisa sukses pasti karena attitude-nya baik. Nah, oke, okay. Sudah punya budi pekerti baik, sopan santun ada, tapi punya kebiasaan buruk, mungkin gak sukses. Nah, kebiasaan buruk apa? Sopan, bager, budak teh tara mau, jujur, gitunya, soleh lah secara itu. Kapina, budangna burang, betina tesare, itu kebiasaan buruk, mungkin gak sukses. Tidak mungkin kan? Jadi dari keempat ini kudu kabula kabale cek orang Sunda mah geus mah pinter ya, geus mah jago, jujur ya, sopan, der deuih alus kabiasaanana teh udang subuh cenah kitunya, olahraga tiap isuk kitunya, jadi badannya sehat segala macem. Nah, jadi kejar case ini untuk mendapatkan kesuksesan di masa depan. Jadi lamun aya masih sok nunutan, mikir belajar gitu nya, itu teh habit nya, bad habit. Kebiasaan buruk. Karena orang kadang-kadang gini. Jadi satu lagi nih, jangan pernah punya perasaan, ini bagian daripada istiqomah. Jangan pernah mengatakan setiap pekerjaan itu tidak ada manfaat. Insyaallah pasti ada manfaat. Even perbuatan tersebut di mata orang buruk, tapi kalau kita pelajari itu insya Allah sebenarnya ada manfaat di balik itu semua. Oke, okay, next. Nah, ini ubah dulu. Jadi kalau mau sukses, ubah dulu awalnya semua dari kebiasaan, Pakde. Ya, knowledge, skill, attitude awalnya dari kebiasaan. Namun kebiasaan tidak dirubah, lupakan ketiga yang tadi. Ya, tidak mungkin Anda mendapatkan knowledge kalau tidak ada kebiasaan Anda tidak dirubah. Kebiasaannya sare, mung sakola, dapat enggak knowledge? Dapat enggak skill? Enggak akan dapat. Attitude dapat enggak? Enggak ada molor-molor kan gitu. Ya, jadi kebiasaan, rubah dulu kebiasaan. Ini orang Indonesia pada umumnya, dia itu pinter, dia itu hebat, tata krama ketimurannya hebat, tapi kebiasaannya buruk. Saya punya anak buah, orang asing itu saya kalau nggak salah sekarang aja 18 orang asing, tenaga ahli ceritanya. Gajinya 3-5 kali lipat daripada orang Indonesia. Tapi begitu saya adu dengan orang Indonesia, itu nggak ada apa-apanya. Mereka itu bodoh sebenarnya. Tapi mereka punya kebiasaan yang hebat. Kebiasaan menyelesaikan pekerjaan sampai tuntas. Melakukan sesuatu dengan tulisan dan laporan. Cukup dua itu Anda sudah punya di depan mata sukses sebenarnya. Orang Indonesia itu jago di awal, menggebu-gebu tapi tara angis. Enggak gantung. Nama saya Nancy Rama. Saya mau bertanya, tadi kan Bapak menjelaskan bahwa kesuksesan itu harus mengubah habit kita dari yang jelek ke yang lebih baik. Nah, saya ingin bertanya, apakah mind control dan emotion control juga berdampak dalam kesuksesan kita? Terus, kalau memang berdampak, jika seseorang yang mengalami panic attack atau mengalami di bawah tekanan depresi, tekanan depresi, mana yang harus diperbaiki terlebih dahulu? Apakah sakit depresinya itu baru ke habitnya? Ini lebih ke pengalaman saya ya Pak, pengalaman saya juga. Saya pernah menjadi owner, membuka sebuah kedai, itu ada berkelompok gitu.
Tetapi di dalam itu kan pasti ada komitmen. Nah, kemudian di sini komitmennya itu ternyata pas di pertengahan itu rapuh gitu. Nah, untuk memperkuatkan satu komitmen itu apa saja sih gitu, selain manajemen dan segalanya gitu. Kemudian saya juga pernah di apa mencoba dalam bidang tadi ternak ayam kampung. Dan ternyata ya mungkin kurangnya pemahaman dan juga apa pengetahuan, bahwasannya 2 bulan lancar, pas kesalahannya mati semua. Mati semua. Ya waktu itu alhamdulillah udah dapat 100 ya, 100 ekor ayam kampung, lalu kemudian mati semua. Kemudian kan di dalam sebuah jadi seorang entrepreneur itu harus fokus gitu kan. Terkadang kan kita berdagang berjualan suka ada kebanyakan kegagalannya juga dan juga banyak menolak. Nah, untuk titik fokusnya itu seperti apa dan bagaimana buat kita itu tetap semangat dan fokus gitu ya, fokus seperti itu. Ya. Sangat inspiratif kok, sangat menggugah spirit motivasi buat kami, khususnya buat saya Pak. Cuman yang tadi saya garis bawahi adalah orang miskin bisa nggak sih berwirausaha, bisa nggak sih berbisnis, bisa nggak sih sukses, gitu kan? Nah, di dalam berbisnis ataupun wirausaha pasti semua mengandung resiko mungkin Pak ya. Rata-rata kalau orang awam, pemula, itu dihantui rasa takut gagal, takut bangkrut, takut gulung tikar gitu Pak. Sehingga yang ditakuti itu adalah resiko. Tapi saya pernah membaca suatu buku tentang kewirausahaan bahwa dibalik, jadikan resiko itu adalah sebuah potensi. Dikatakan seperti itu, sehingga kata tadi, success is not a destination, success is not long a journey. Terima kasih. Jadi seperti yang tadi, jadi jangan menganggap dari keempat kunci kesuksesan tersebut itu seperti duluan mana antara ayam dan telur. Tidak, beda. Jadi rek nepi ka panjenggot-jenggot oge tetep wae da main bisa ngajawab heulaan dog atawa heulaan ayam. Ya, walaupun dokter hewan mengakui bahwa yang pertama itu adanya di ayam dicetak. Kenapa? Karena ada sel yang tidak bisa dihasilkan oleh telur. Nah, telur itu dihasilkan oleh ayam. Ayo bolak-balik kan ayam wae jadi dia ya. Jadi kalau kembali ke pertanyaan dari Neng Siti, ya bahwa yang menyebabkan kita depresi itu karena habit kita tidak baik. Jadi perbaiki dulu habit. Nah, ketika mau memperbaiki habitnya, kumaha carana? Nah, ini nyambung dengan pertanyaan yang tadi ketika bicara masalah resiko. Saya, apakah lancar terus bisnis? Tidak. Saya pernah bangkrut tahun 2007, itu bangkrutnya luar biasa. Tapi ketika saya bangkrut luar biasa tahun 2007, saya tidak kalah di situ. Saya mengatakan bahwa pasti ada kesalahan di dalam saya menjalankan bisnis. Ada kebiasaan-kebiasaan buruk saya yang saya lakukan sehingga menyebabkan saya jadi bangkrut. Kan gitu. Jangankan bicara bisnis yang angkanya bejibun, yang perhitungannya luar biasa, yang strateginya harus berpikir. Sekarang jalan kaki Tita Jong. Penyebabnya apa? Malaweng. Malaweng. Malaweng bagian daripada apa? Kebiasaan. Coba mau lempang teh euy tempo ka handap, sama. Jadi kebiasaan memang awalnya. Coba lamun kebiasaan kalau ketika jalan dia konsentrasi. Bari popol otot teh. Neangan panjang, lempang ngarah konsentrasi fokus. Gitu ya. Bisa, tapi tidak akan kita jong. Tidak akan diserulut, kan gitu ya? Tidak akan ngabubu beras, kan gitu. Nah jadi, ketika bicara depresi, depresi itu terjadi karena kebiasaan. Kebiasaan apa? Kebiasaan buruk. Depresi itu adalah akibat daripada tekanan yang datang terus-menerus kepada otak kita dan kita pikirkan secara terus-menerus. Sehingga secara otomatis, secara psikologis terganggu, secara fisiologis akibatnya akan terganggu. Kalau sudah depresi itu artinya secara fisiologi sudah terganggu. Hari biasanya, aduh liar aik mah cenah kenal dengan alam normal liar. Itu masih liar. Kalau sudah depresi mah kembali jadi nyeri awak. Nyeri awak, jantung karasa,
beuheung hese ngalieun. Itu bagian dari depresi. Depresi akibat dari mana? Dari psikologis awalnya. Jadi semua yang terjadi secara fisik itu awalnya dari psikologis. Psikologis ada hubungannya dengan kebiasaan berpikir. Jadi pemikiran kita dikontrol oleh habit, kan tadi disampaikan. Jadi perbaiki dulu kebiasaan. Jadi contoh gini, ketika kita depresi, coba tuh tong di pikiran, tong cicing di juru bari sorangan. Aya dua resiko. Kahiji teu anges-anges, kaduhna kasurupan, gitu. Coba lamun ke depresi datang ka ustad. Ya, pancenah maca Quran, wudu, salat, insyaallah bener eta teh. Saya gitu ya, begitu mendapatkan satu kesusahan tuh mencoba dengan mendekatkan diri. Ya. Jadi semua itu awalnya dari kebiasaan. Jadi jangan bertanya apa saya akan perbaiki dulu depresinya. Kebiasaannya dulu diperbaiki sehingga tidak terjadi depresi. Oke ya, Neng Siti Rahma gitu. Terus merubah habitnya kudu daek kos tadi saya. Nu biasana tara hudang subuh, tara maca buku, wayahna. Dicoba we pertama hari pertama maca buku karek oge sakalimat ge saredeui. Isukan berusaha dua kalimat, tiga kalimat sampai akhirnya ketagihan kan saya bilang. Sampai saya ketagihan untuk membaca buku. Mungkin di sini ada kali santri-santri yang karena kebiasaannya menjadi ketagihan terhadap sholat malam. Atau baca WA. Baca WA sama main game. Itu ketagihan juga kan? Sama-sama. Ya mudah-mudahan ketagihan yang baik tadi. Ketagihan, sholat, karek dorang seletik, kayak kerasa gitu jam 2 itu sudah. Karena udah kebiasaan, kan itu awalnya kebiasaan. Ya, gitu. Nah, kemudian dari Nur Absi. Waduh, ini Neng Nur Absi ya. Nah, owner kedai komitmen rapu, bagaimana memperkuat ternak ayam kampung kurang pengetahuan. Nah, kalimat tadi udah dijawab sendiri sebenarnya dalam pertanyaan tadi ya, Neng. Kan Neng nyarita saya beternak ayam tapi karena pengetahuan saya kurang, pemahiran saya kurang, jadi weh ayamna paraeng. Berarti tidak sukses ternak ayamna. Neng karek nyian hayek karek melihara ayam 100 ekor geus paeh. Saya sabulan 2.500.000 panen. 2.500.000 ekor panen sabulan. 2.500.000 ekor panen sabulan kabayang teulierna. Panen 100, sanes. 2.500.000. Teras nom. Sadinten 50 ton. Kabayang teu lamun saya tidak punya skill, saya tidak punya ilmu pengetahuan. Atuh dijungkir meureun, tiga bulan tadi 2 bulan lancar, bulan katilu ngajuralit. Waduh. Apa sukses. Jadi memang itu pertanyaan-pertanyaan tadi membuktikan bahwa yang tadi knowledge, skill, ya, attitude dan habit itu memang betul kunci kesuksesan. Tidak mungkin lah, ya. Jadi kayak gitu Neng, kumaha cenah ayeuna carana komitmen perapu rupa yang gak rapuh. Saya dari 9 perusahaan tidak ada satupun yang dimiliki sendiri. Semuanya itu saya selalu berkolaborasi dengan teman-teman. Ada dua tujuan. Tujuan pertama adalah menghindarkan saya kesombongan. Saya takut seperti apa Fir'aun. Karena Fir'aun itu semuanya sendiri, akhirnya dia menjadi sombong, tidak butuh orang lain. Sehingga saya coba bergantung kepada orang lain, berkolaborasi dengan orang lain supaya menghindarkan saya dari ujung kakabur. Jadi ternyata ngobrol-ngobrol salah satu partner bisnis saya ternyata saudaranya dari Ustaz. Gitu ya. Saya berpartner dengan siapapun, bahkan saya tuh sampai hari ini karena tadi ada siklus yang saya bilang ada siklus kurva dalam kehidupan. Saya ingin berhenti secara operasional di usia 45. Jadi umur 40 ini saya sedang menyiapkan semua persenjataan saya sehingga umur 45 kalau Allah memberikan panjang umur, saya ingin benar-benar berdakwah, gitu, tinggal mengajar, tinggal konsen terhadap agama. Itu panutan saya dulu almarhum bapak saya. Almarhum bapak saya juga begitu. Begitu usia dia 45, dia benar-benar fokus menjadi jamaah tabligh yang kesehariannya beliau berjalan ke setiap masjid berdakwah sampai keliling dunia, menghabiskan uang sendiri yang hasil dia tabung. Subhanallah.
Jadi beliau meninggal, hartanya kembali ke nol. Saya tidak diwariskan, tapi saya diwariskan ilmu pengetahuan oleh ayah saya dan diberikan kebiasaan dan attitude oleh ayah saya. Alhamdulillah saya bisa berdiri lagi. Ya, jadi tadi tidak ada di situ dari kunci sukses ada nomor satunya modal, nggak ada. Ya kan? Empat-empatnya tadi nggak ada yang ada duitnya. Oke, ya paham ya. Jadi jangan ini, jangan merasa saya miskin. Oh, pertanyaan tadi langsung. Orang miskin katanya bisa nggak berbisnis? Bisnis itu jangan pernah tadi saya udah kasih contoh. Saya kan orang miskin bisa dikatakan dulu, ya. Jadi tukang kardus kira-kira butuh sarjana tuh, ante kan? Cukup kadaek gumpul kan? Daek manggul, daek bobolok kuat kesang, daek kadang-kadang kapurulukan tarigu. Coba kabayang ke dulunya saya mah kerma ukur kulit hidung. Kan gitunya, bari kesangan, ngangkat kardus, isi horente, kardus itu jalan nanti urut tarigu. Ayah artinya tarigu, aduh itu jadi kaset kurang teh. Jadi jika dodol lu di padahal status saya di situ dokter loh. Intel saya udah dokter gitu ya. Itu salah satu membuktikan bahwa kesuksesan itu selama punya kemauan. Kemauan akibat apa? Akibat kebiasaan. Mau merubah kebiasaan, insya Allah sukses. Tukang kardus 10. Haji Dapet S3. S2. Bukan. Ya kan almarhum Pak Haji Dapet kan terkenal. Apakah beliau lulusan tinggi? Enggak, tapi di kemauan. Jadi adik-adik di sini ditambah sekarang udah punya knowledge, calon sarjana harus lebih sukses dari Haji Dapet. Harus. Ya, gitu. Nah, terus sekarang miskin resiko bagaimana? Ketakutan dan resiko tadi. Lamun kita, nah ini conclusion-nya. Selama kita menjalankan sesuatu pekerjaan dengan istiqomah, insya Allah maloba kasihin. Di dalam buku saya tadi ada 4 orang. Nah ini 4 orang ini saya akan kasih buku. Nah ini dititipin ke Ustaz jadi untuk penanya. Ya tadi 4 penanya itu. Ini buku karangan saya, novel. Nah novel ini bukan biografi, ini novel. Saya di sini mencontohkan ada seorang tokoh yang gigih dan dia dalam melakukan sesuatu itu istiqomah. Arti istiqomah itu apa? Dia punya satu kalimat, today is today and tomorrow is tomorrow. Jadi artinya hari ini, besok ya besok. Jadi si tokoh ini tidak pernah memikirkan besok hari. Mau berbuat baik maupun berbuat buruk si tokoh ini. Ah, pokoknya mah ayeuna ada isukan emang saha mau rek ngajamin orang hidup pene. Niat rek sedekah kena ayeuna ulah isukan. Rek belajar rek buka buku kena isukan keun bener ayeuna. Kumaha mun beres macati dia muka tirnya gitu lupa eh. Kan kalau ngitan pahala. Benar enggak? Ya, jadi untuk menghindarkan resiko bagaimana istiqomah yang ya, nama izin nang istiqomah ngalakukeun terbaik geus hasil perhitungan geus aya elmuna lakukeun. Nggak dilakukan kuma Allah. Emang saya nggak bayangkan, saya cita-cita menang duit 1,5 triliun. Wah, bahasa Inggrisnya tebecus. Punya partner, orang bule. Bahasa ini swas-swas. Kalau luar negeri, pertama kita. Paspor, parawan ke nih. Panggih, nah panggih jeng saya juga. Gara-gara dikenalkan, baru ketemu langsung jatuh cinta. Laki, langsung jatuh cinta. Siapa dokter Cece? Dia bilang saya suka dengan dia cara berpikir, cara bicaranya. Padahal orang tukang kardus, padahal orang tukang endok, padahal orang tukang sembako. Tapi bisa menarik hati. Why? Karena sedang melakukan istiqomah dan Allah sudah menyiapkan rezeki buat saya. Amane karena mane daek dagang pecel lele, daek dagang no kuliri, daek dagang kardus, tah ku kaula diberi rezeki 1,5 triliun. Tah kitu, isi koma we. Ayeuna mah lakukeun yang terbaik kayak saya sekarang hari ini. Di antara kesibukan-kesibukan saya, karena saya sudah janji hari ini ingin memberikan, saya datengin
Karena saya belum tentu bisa ketemu lagi sama adik-adik kalau misalnya besok aja ya. Belum tentu kan kumpul lagi. Jadi hormati dan hargai takdir yang sudah Allah kasih kepada kita hari ini. Lakukan yang terbaik. Sekaligus itu menjalankan hadis Rasul kan, lima perkara semua lima perkara kan itu teh today is today tomorrow is tomorrow. Bener gak? Keur ngora tong ngawan kolot. Akewe geus kolot cenah tobat teh teu bisa. Akewe sukses teh umur geus kolot teu bisa. Makin kolot makin turun kemampuan kita untuk sukses. Jadi jangan tunda-tunda, karena yang namanya tunda-tunda itu adalah pekerjaan setan. Sia-sia. Today is today, tomorrow is tomorrow. Tetap fokus dengan istiqomah ya. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.